Halo guys, ada yang tahu ini buah apa? Buah yang sedang saya makan. Pasti kalian mengira ini buah nangka atau buah cempedak. Salah guys, ternyata ini bukan buah nangka atau buah cempedak, tapi mirip atau masih satu jenis. Seperti ini bentuknya mirip dengan buah cempedak dengan buah nangka, dan untuk ukurannya sangat kecil. Bentuk luarnya mirip dengan buah durian dan dalamnya seperti ini mirip dengan buah cempedak. Dan rasanya manis campur asam, pokoknya menyegarkan gitu guys. Dan buah ini hanya bisa berbuah 3-2 tahun sekali, tergantung tempat juga guys. Seperti ini cara membukanya, hampir sama dengan buah cempedak. Dan ini kulitnya lunak, tidak keras kalau sudah matang. Pokoknya hampir mirip dengan buah cempedak, cuma ini versi mininya guys. Nah, bisa kalian lihat guys, sudah kelihatan buahnya. Nah, seperti ini buahnya mirip dengan buah cempedak. Dan kalau dikupas seperti ini, tidak menempel pada kulit luarnya. Bahkan buah ini sering disebut cempedak hutan atau nangka monyet. Dan untuk rasanya sangat manis, menyegarkan. Dan buah ini sekarang sudah hampir langka, tumbuh di hutan secara liar. Nah, seperti ini guys, bisa kalian lihat mirip dengan buah nangka dan juga cempedak, cuma ini versi mininya saja guys. Mari kita cobain guys seperti apa rasanya buah ini. Dan untuk rasanya mirip dengan cempedak, cuma ada rasa nanasnya gitu guys, pokoknya lebih menyegarkan. Perpaduan cempedak dengan buah nanas seperti ini mirip dengan buah nangka juga. Di Kalimantan buah ini disebut buah keledang, kalau di Jawa Barat buah besar atau nangka monyet. Dan buah ini tumbuh liar di hutan tanpa ditanam. Apa nama buah ini di tempat kalian guys? Coba komen di bawah ya.